Tapi, dugaan format debat diubah karena ada salah satu calon wakil presiden yang belum siap disanggah Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto. Tapi soal debat cawapres itu, Pak, ini kan ditiadakan, Pak. Ini ada beberapa yang menganggap bahwa Gibran ini pasangannya cukup takut debat gitu, Pak. Pak Airlangga menanggapinya seperti apa, Pak? Kalau udah ikut pemilu, mana ada yang ditakuti? Termasuk soal debat atau isu soal demokrasi, mana ada yang takut ya, Pak? Isu demokrasi kan pemilu itu bagian dari demokrasi. Karena ikut demokrasi ya biasa saja. Partai Golkar, Partai Amanat Nasional, Partai Demokrat bersama Gerindra menyokong Prabowo Gibran sebagai pasangan capres-cawapres dengan nomor urut 2. Jadwal panggung debat pertama sudah disiapkan 12 Desember mendatang. Selanjutnya digelar 4 Februari 2024, 10 hari sebelum pencoblosan yang bertepatan dengan Hari Kasih Sayang atau Valentine Day 14 Februari 2024. Tapi, penampilan para cawapres yang penuh spontanitas sekaligus persiapan matang bisa jadi hilang bila harus didampingi para capres yang bisa ikut menimpali. Tim Liputan, Kompas TV.